yang berpindah tangan dan kuali masyarakat baya yang akan berkomisar berniat seorang sebuah buku untuk menghinggar wajib untuk mati itu tetap tanya datang kembali kepada kembali kudus baik. Namun apa yang terjadi kembali terlibat sebab itu disini coba teman-teman dan dia kembali kiriman Pak Akta cepat kembali kirikan. Baik tak terjadi sudah ada kembali kiriman cawan sesuara coba Berapa poin kembali dengan skor 10-12 lakukan tajam saudara kembali berlebar pasir figur boom gula yang mantap pembalasan yang sangat berada secara akhir kembali poin berpindah tangan dan skor yang kedua jam terbang sepipa yang akan pertama ini kembali berlebar pada dalam saya sih lakukan huruf dilakukan oleh Yusli saudara tidak mampu diantisipasi dan akhirnya berpindah tangan kembali dengan skor 11 melawan 13. Lagi lah berikan datang kepada pemain bayar yang berikan spike. Dilakukan oleh Pak Asyik dengan umpan siapa yang dilakukan Pak Atok saudara. Datang menit 14 lawan sudah tinggi berkat yang manusia dari sana pacawan bos mengumur akhirnya dengan pemain kembali dan skorimu 15 saudara. 15 lawan sudah tinggi bos sudah berlantau supaya tanya bisnis keluar sayang saudara 16 lawan 11 ayo kepada permintaan negatif awal segera diketahui oleh jajaran brand atau manajer tim official dari tim Rara dan jangan lupa kepada para penonton jangan lupa dimana yang sepaksa dan setelah lain dan juga kepada para peserta tim yang terhormat jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe-nya untuk YouTuber channel kita Denalo tiba-tiba sudah datang bola terpendek tadi kembali kiri masih pada tetap melakukan pasir dapat tiba kembali kiri masih banyak di tinggi bola tanggung sayang segera namun apa yang terjadi kembali terlibat siapa itu di sini jatuh menang dilakukan di sini jatuh bilang di celah yang kosong tiba-tiba menggerak
Gagano siguro haleluya. Kumbaya lagi baik nga skoran 14 peluang 18 at saka daw pala lang kapag siya pabrikan dia kapag giliman pa at ekspektas Namun apa yang terjadi? Pukulan ganda memang dilakukan oleh Waruri, saudara. Akhirnya berpindah tangan dengan skor 2 angka dari pertandingan 15 melawan 17. Bukan saja perlawanan sangat kembali ke gol. Tidak masuk sayang Pak Yayan, saudara. 16 melawan 17. Bukan tidak boleh langgar diri pacar yang dikit pada teknik yang lagi saya mengatakan terlupa dengan tim terasa. Namun apa yang terjadi segera permintaan teknik kata out yang tidak dipimpin oleh jajaran bench dari tim Peter Ang. Manajer tim Cerang Airin untuk memberikan instruksi segera pertandingan menuju tiga pertandingan di set yang kedua di jam terbang water final pertama. Baik tajam Teddy, saudara. Siap tuh melebar sayang. Oh, masuk saudara. Hai. Apa yang terjadi saudara? Lion Jazz menyatakan jatuh di berpindah tangan dengan skor menjadi 17 melawan 18 saudara. Lakukan tajam, namun jatuh berakhirnya berpindah tangan dan poin menjadi 18 sama saudara. Siapa error lakukan badan di karet saudara. Lakukan tanda berat atau berat tempat nak bagi lima sebaik tajam Teddy Chopper tiba segera sementara ada tuan kiri pasawan saudara. Chopper sebenarnya memang dilakukan melalui dan akhirnya saudara kepada pertama tangan dan poin ini di sementara menjadi 19 melawan 18 di set yang kedua di set terbang semi final pertama ini saudara untuk keunggulan sementara tim Panther A saudara. Bayayan semua bersiap memberikan dia bayayan tetap membantu banyak pagi namun apa yang terjadi kontrol yang akurat dilakukan pagi jatuh kera yang kosong atau membanyak servis error jatuh di luar arena saudara. Pak Yusuf bersiap memberikan dia Payus lakukan Payus tetap membantu Pak Asep figur sebaik pressing tipe lakukan kembali terlibat pasawan pukulan yang akurat mantap pengalaman tiba-tiba dalam bersiap pasawan wangi lagi dengan umpan siap yang dilakukan pada dalam akhirnya leading point berbalik menjadi 20 melawan 19. Baik, siapa bersiap memberikan di arah pasir tigur kembali terlibat sebaik tajam sehingga namun pantas dilakukan sayang jatuh melebar dilakukan Yusin saudara kembali berpindah tangan dan poin dengan skor berpindah tangan dengan poin menjadi 20 sama saudara. Bukan semua kalau nak kau baca pernah kau kiri baca banyak lebih kiri pada sepai pacawan keluar saya pacawan saudara. Akhirnya berapa poin kebaikan 21 melawan 20 saudara. Apa anda ada terang terang kepada siapa berikan dia tinggi masih nanti ada perban. Namun ada lebih yang utama di sana. Sepai pakai tak lakukan aja nak kau di kembali kiri pada sepai pacawan tinggul. Style akurasi pukulan jatuh di tempat yang kosong tiba tiba akhirnya leading point 22 melawan 20. Kepada pemilik tanah jajaran pens dari tim Renako ramah saudara. Jadi berada di tempat yang terjadi menjadi 22 sama penyamakan kedudukan. Kepada permintaan teknik aktif out segera di petak 2022 dengan tipen akurat cepat tercepat tidak masuk sayang saudara. Membantu jalanan akhirnya poin 23 melawan 22. Pacawan siapa berikan dia pacawan
at ang pabaturban na pananin ko magkirin papayayan ay pasin ako ng lakuman ng patsawan tangkong kaso sa yung sato ni Triang ko sa lakuman yung stay mayat po ay hundat ni Prama isa niyang kabuhan isa trapang sumipay na ako tama sa Prama Ito pa yung mga kapatid na pala giling kayo sa paris po ay pagkat ito na kung kanahiri niya makasukang test out ni Paripoy Pertinatan na score 23 malaman na match point apakah akan terjadi selisih 2 tak terhingga dipersaksikan sisa poin di set yang ke 2 ini namun apa yang terjadi berita teknika tim out Sipa 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 Wah, saya jangan lakukan karena tempat tempat nak kembali ke rumah sekali. Wow! Wah, tadi pak korat tiba-tiba dilakukan nama luncuran rasul pasir di gol terjadi di solusi dua tak terlihat warungi atau warungi tujuan tadi ada tempat tempat apa apa yang terbukulan ganda memang saya kira dilakukan pacawan akhirnya leading point di dua solusi tak terhingga 25 melawan 24 saudara bukan saya kira ada siapa di sana sebaik tajam dilakukan oleh panana dan akhirnya saudara kembali berpindah tangan dan terjadi kembali selisih 2 dan terhingga di poin 25 sahabat lakukan dan yang berada di poin terpindah kembali kirim sebaik tidak masuk saya pasir tinggul saudara akhirnya poin kembali satu angka di muka match point di dua selisih tak terhingga setelah ancang-ancang kembali siapa berikan dia datang bukan tim payayan kembali terlibat sebaik tipo saja bawa masih ada payu kembali terlibat Yusiran akhirnya tipo kirimkan boom berakhirlah sudah setelah di pertandingan set yang kedua di semi final pertama ini di mana tim Petra harus mengakui keunggulan lawan walaupun tipis di scoring table kami atau scoring poker kami atas tim Petra Kornaba 27-25 harus terjadi selisih 2 tak terhingga kita kembali ini kena lawan sebentar amat yang sebaik tadi bahasanya agar juga kepada yang kembali kiri mencoba yang ditinggi rupanya wantes tipes ini dilakukan oleh pasir kembali kering menyusni atau sebaik tadi melakukan panana susah berpindah tangan dan poin pecah 1-0 untuk tim apa susah panana sih kembali siapa berikan dia servis yang cantik panana kembali seperti dilakukan oleh aspek namun mengenai cara saya yang sudah akhirnya poin kembali dengan skor 2-0 lakukan tajam kembali kiriman siapa yang is fight tajam lakukan bisa dapat nanti siapa yang banyak kembali fight tajam lakukan bisa dapat nanti siapa yang banyak kembali kiriman siapa yang ini itu baik dapat dilakukan nomor punggung ini meras kembali kiriman namun apa yang terjadi pas pol segera dilakukan akhirnya kembali berpindah tangan apin 2 pecah dan dia seterus tangan atas kembali berpindah kembali kiriman sepain Yusri poin tajamnya dilakukan Yusri sebenarnya akhirnya menawar poin kembali berpindah tangan dengan diri poin 3 lawan 1 atau teman terpendah tadi kembali kiri bersama yang ditutup pada bayayan cukup tajam bayayan saudara walaupun bagi bako dan akhirnya poin kembali berpindah tangan 2 lawan 3 ambil aja dia ditukar datang kembali terpendah kembali kiri masuk baik tajam tipe lakukan bayu saudara akhirnya poin kembali berpindah tangan 4 lawan 2 memberikan dia sudut benar datang kembali terpendah baru di kembali kiri masuk baik tajam kiri cukup memberikan kita tiba kembali kiri masuk baik tajam kiri masuk baik saudara kembali keringan dengan Teddy Gitmo saudara kembali keringan saya boom dapat dibaca dengan akurat kembali keringan namun apa yang terjadi akhirnya poin kembali dengan skor saudara kurungan wan 5-2 siapa berikan dia datang kembali namun apa yang terjadi jantung pelebar serap error sehingga kembali pun berpindah tangan dengan scoring power saudara aset akan kembali serap dia di tengah kembali siapa berikan dia aset
lakukan saja melawan tak dapat berbanding dengan cerita spy tajam bukan varian tiba 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 racing saja lakukan oleh Yusni kembali cerita spy tajam lakukan tadi kembali cerita mencetak ke belakang racing saja lakukan Pak Ana Waruli masuk tebang saudara baik keras long akurat baik lakukan lalu dari posisi batu akhirnya poin kembali untuk tim Tantra saudara lakukan tajam saudara saya lagi mas baik pesawat tanggung saya bola lihat tadi kita tak punya apa pakai dengan akurat dilakukan saya yang gembira saudara Dan bola yang berada di tengah-tengah. Baik datang tim penampun apa yang terjadi kembali kirim bola melakukan oper blok sayang panana saudara akhirnya poin kembali 6-7 saudara tidak jadi tim sudah datang kembali kirim baik datang pacawan berlatih mobil spike class open dilakukan pacawan walaupun dipendeng oleh dua monster block yang menjadi tim penter akhirnya berpindah tangan skor ini baik 8-8 kini saudara bersiap memberikan dia payus tetap membuat cepatnya payayan kembali kirim baik datang kembali bersiap pada hati kembali kirim baik lagi tanggung saya pada gang saudara. Wow, mantap saja memang saudara. Kembali bukit bol saudara. Kembali kereta siapa yang ada di spike tengah presi lakukan Yusni saudara. Namun kereta oleh siapa yang ada di rupanya Wang Wong cedera kabar ada siapa di kembali kereta cawan. Keluar saya Pak Cawan saudara. Kembali berpindah tangan perlia saudara. Bersama berikan di hati-hati ada Yusni di sana kembali keriman lagi-lagi pacawan Yusni dan memang masih ada payaya kembali keriman spike itu saja dilakukan apa-apa yang terjadi spike saja masih ada siapa di sana spike pasir hukum saja memang namun spike yang cukup keras tiba-tiba ini tidak mempunyai antisipasi dengan aku dan leader utama dan akhirnya segera menyamakan kedudukan poin 8 sama lakukan juga melawan kemudian terbentang pada kiri mencetak spike pada pacawan di sana satu melebar sayang pacawan di sana kenapa poin kembali menjadi 9-8 dan Teddy sudah bersiap memberikan dia Teddy untuk dipunyikan segel di kita Teddy melawan kemudian terbentang kepada kiri mencetak spike pada Nana racing lakukan pada Nana Teddy di sana kembali menjadi satu dengan Ringo namun sayang Pak di dada mengenai celah atau dini dan pelawan akhirnya dengan teknik tim out segera untuk permintaan tim dari Rerako yang share dan subscribe untuk itu bagi kabel channel kita Bang Diau FFM yang like eksis segera untuk berpunculnya pertandingan turnamen bola berputra U40 Makassar Cup 2022 Suka Bupaten Bandung segera kita kembali ke lapangan kepada kiri pasangan apa yang terjadi sangat pengertian lawan tipe saja kerana namun satu pendapat saya isi seluruh kenapa poin kembali untuk keunggulan tim Panther A 11-8 seluruh lakukan tadi kepada kiri kembali datang baik tidak masuk saya yang panah seluruh 12-8 baik dan melakukan pacawan dengan pressingnya dia menyerang tiba-tiba jadi celah yang kosong kembali pun berpindah tangan segera untuk berbak-rabak dengan skor 9-12 dengan tenang-tenang abis acah-acah kembali siapa berikan dia screen mundar lakukan tajam tetap membuat berpindah kembali kiri masuk baik tajam tidak masuk sayang lalui saudara baik kembali menjadi 10-12 saudara lakukan tajam tetap membuat upaya yang kembali tim posisinya lakukan oleh Patung
dengan kejelian mencerminkan selaku center team yang sudah sangat berpengalaman dan bantuan ini terakhir yang sudah poin bertindak dengan skor leading point 13 melawan 10 Ali Sir Cedera itu kan kami datang untuk mendapatkan tangan kerja sebaik tajuan passing di melakukan Masyara Bayayan sebaik passing di ball Masyara siapa di sana lagi passing tajam dilakukan Masyara Bayayan kembali kirim berpatu sebaik tajam cocok melakukan passing di gul ada di sini timpo Masyara passing kalah passing di ukuran yang mantap pembalasan yang sempurna dan akhirnya berwaktu yang terlihat terhati juga lorong dan terbang tiba-tiba yang sebaik berlima sebaik tajam balasan yang sempurna akurat tajam tiba-tiba lakukan bomber kedua Yusli dari tim Renato Arama saudara tadi kamu nih lagi-lagi dengan spike open lurus tiba-tiba long spike yang akurat akhirnya poin kembali lakukan patok saudara spike shot dengan blok itu hanya dapat dibaca dengan sempurna dilakukan Pajayan akhirnya leading point 16 melawan 11 lakukan patok saudara 1-2 timbol saudara kebaikan hebat siapa yang dikinju masih dapat dibaca akhirnya saudara poin kembali menjadi 17 melawan 11 saudara. Aku berpatah kira-kira Mas Tadi apa yang terjadi dan akhirnya poin kembali dengan skor 18 melawan 11 dan juga sudah patah tajam namun akhirnya poin kembali dengan skor itu 19 melawan 11 saudara. Ada penambahan yang bisa memberikan patung kembali ke ribet siapa yang dikapet dibaca dengan akurat lagi-lagi main saudara 20 melawan 11 saudara untuk tolong bola kita terang Renaku bisa yang ketika tunjukkan patung datang membantu di garung terang langsung guna keribet pacawan tanggung sayang saudara bola melihat tadi dimampatkan dengan akurat dan akhirnya link point untuk tim Petra dengan skor 21 melawan 11 saudara. Tim berlambang segera jangan lupa segera untuk like, komen, serta share dan subscribe-nya untuk channel kita Belano MRM segera yang lain di penjaranya pertandingan semifinal pertama kembali kiri malam tim pelakukan bayangnya segera kiriman kembali spiker najam dilakukan dan akhirnya dapat dibaca bergoyang dilakukan oleh Pak Asep segera berpindah tangan dengan skor 21 segera ada yang terang-terang oleh siapa bila di arah terkobat terbentang kembali kiri ke spiker penempatan bola yang cukup taktis siap yang cermin juli dilakukan Teddy melihat semua yang kosong saudara. Akhirnya berapa poin kembali berpindah tangan dan skor menuju poin dramatis menuju poin psikologis 23 lakukan saudara. Kembali kiri bercerai poin bola liar saudara dimanfaatkan dengan akurat dilakukan oleh Waruni akhirnya poin set untuk tim Renaku Peter Alisson yang ketiga di semi final pertama ini lakukan tajam saudara sebaik tajam lob saja memang saudara namun apa yang terjadi wow melakukan jancet pelanggaran lakukan set tertinggi saya kira akhirnya poin kembali berpindah tangan dengan scoring goal saudara 15 dolar main poin tinggi sudah datang kembali terbentang kembali kiri masuk
supaya belum saya pengertian sehingga masih ada siapa di sana. Kembali ke ribet lagi, dapat tiba jalan langsung pun kembali ke ribet siapa? Supaya tidak ada yang pusing. Akhirnya berakhir lagi nanti di pertandingan mesin yang ketiga di terbang semifinal pertama ini di mana tim Rama harus mengakui keunggulan lawan atas tim Renata Printer A. Kami kembali memperhatikan kami untuk kita tidak payah komersial yang lewat berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa kepada para penonton yang budiman yang selalu antusias dan para peserta tim Rama yang terhormat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe nya untuk video channel kita Beo FL Brand.